semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, bagaimana cara kita menunjukkan suatu ikatan kovalen koordinasi pada suatu senyawa kovalen ya. Uh, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya. Karena setiap hari kami upload video, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Nah jadi untuk soal kali ini, ini pertanyaan dari teman kita ya. Jadi di sini ada dua soal ada dua senyawa maksud saya, jadi CH3NO2 sama H2SO4, ya jadi sebelum kita menunjukkan ikatan kovalen koordinasinya, ya atau ikatan kovalen koordinat sama saja ya kita gambarkan dulu uh, struktur lewisnya seperti apa ya, nanti kalau sudah gambarkan struktur lewisnya baru kita bisa menunjukkan, gitu ya nah jadi CH3NO2 seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar struktur lewis ya, jadi kalau kalian belum melihat video tersebut, kalian bisa lihat ya. Jadinya kita menghitung dulu setiap uh, senyawanya, setiap unsurnya itu berapa EV-nya atau elektron valensinya, gitu ya. Jadi kalau dia Ca3NO2, berarti kalau kan dia uh, 4 EV-nya. Jadi 4 kali 1 berarti 4 tambah dengan hanya kan 1. 1 dikali dengan 3 berarti 3. 3. Terus tambah dengan N itu sendiri, itu dia elektrofasinya 5. Karena dia cuma ada satu berarti tambah dengan 5. Ditambah dengan O-nya itu adalah 6. Elektron valensinya karena dia ada 2 berarti 6 kali 2. Jadinya 12 gitu ya. Jadi kita uh, tinggal jumlahkan saja. Jadi ini ada 8. Ini 8, 8, 4, 12. Berarti dia totalnya ada 24 elektron. Nah berarti kita karena mencari pasangan elektronnya berarti kita bagi dengan 2. Jadinya 12 pasangan elektron. Ya nah di sini karena kita lihat CH3NO2 ya jadinya bisa dipastikan untuk H nya itu berada di terminal atau berada di ujung gitu ya sedangkan C nya berada di tengah. Saya itu juga untuk NO2 berarti N nya dia berada di tengah-tengah gitu ya, O nya berada di pinggir ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini dia, C terus N ya terus di uh, atas kiri sama bawahnya itu ada H untuk di atas C di kiri C sama di bawah C ya. Yaitu itu untuk N-nya dia ikat ada dua O ya. Berarti di sini kalian bisa gambarkannya miring seperti ini. Bisa juga kan gambarkannya lurus ya. Sama saja gitu ya. Yang penting kalian bisa ntar menunjukkan uh, kayak gimana struktur lewisnya. Ya. Jadi nggak harus O-nya miring. ya. Nah sekarang ini kan kita mendapatkan 12 pasangan elektron kan. Jadi kita sekarang hitung 12 pasangan elektron. Jadi setiap pasangan ikat pasangan ikatannya itu dihitung satu. Jadi satu, dua, tiga, 4 5 6 ya. Sudah 6 kan nih, sisa lagi 6 pasangan elektron kan. Kalian masukannya di O-nya ya. Kalian masukin pasangan elektron bebas di O-nya, bukan di H ataupun di C ataupun di N-nya gitu ya. Jadi masukin 3 sampai 6 kan. 1 2 3 4 5 6 seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalian cek dulu satu persatu apakah sudah stabil oktet ya. Untuk hanya itu sudah pasti dia di ujung. Ya, jadi dia sudah dipastikan stabil duplet ya, ada dua elektron. Terus C-nya dia ada stabil oktet. ya, jadi kalian hitung untuk satu garis ini dia mewakili dua elektron jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi C-nya sudah 8 elektron. Untuk N-nya kalian lihat di sini ya. Jadi N-nya di sini dia uh, cuma 6 elektron saja ya karena di kiri, terus di kanan atas, terus di kanan bawah ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, supaya dia menjadi 8, kalian pindahkan salah satu pasangan elektron bebas di O-nya. Pindahkan menjadi ikatan rangkap 2. Gini ya. Jadi kalau saya gambarkan dia menjadi seperti ini. C, terus H, H, terus H, terus dia berikat lagi dengan N, terus dia menjadi ikatan rangkap 2. Jadi O, dia menjadi PEB-nya cuma ada 2. Terus uh, tunggal O, seperti ini. ya. Nah, Inilah yang menjadi struktur Lewis dari c 3 no 2 Oke, nah sekarang bagaimana kita menunjukkan yang mana kovalen koordinatnya? Jadi kalau kalian mas lupa apa itu ikatan kovalen koordinat, ya misalnya ini ada dua atom. Misalnya atom A dia punya Fe2, ya, terus B dia punya 6 Fe gitu. Nanti kalau misalnya dia menyatukan jadi seperti ini dia. A terus B seperti ini dia. Nah, ini kan A-nya yang ngasih ke B kan seluruhnya. Jadi, ikatannya ini itulah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi karena A-nya karena ikatannya ini itu semua berasal dari A, gitu ya. Kalau misalkan ikatan kovalen biasa itu satu dari A, satu dari B, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, untuk C dia kan sudah uh, kita cek sekarang untuk EV-nya berapa? Gitu ya, apakah dia ada menonorkan seluruhnya ke atom yang lain gitu ya. Untuk C kan dia ada 4, ya. Jadi kalau misalnya C dia ada 4, kalau saya gambarkan lagi lebih bagusnya di C, dia uh, ada 4 EV seperti ini gini ya. Ada 4 V, terus untuk hanya saya buat misalnya warna merah ya. Jadi hanya di sini, hanya di sini, terus hanya di sini dia ada uh, ngasih satu elektron ke C. Ya, sehingga untuk ikatannya ini C dan H ya ikatan kovalen biasa. Ya, Nah, sekarang untuk N-nya, saya kasih warna orange, ya, misalnya. Jadi, N-nya di sini, dia ada 5 EV, kan? Berarti dia ngasih 1 ke C, 1, ya, terus 2, terus 3, terus 4, terus 5, gitu. Nah, inilah yang dia kasih seluruhnya ke O, ya. Kalau saya gambarkan sekarang yang untuk O-nya, misalnya saya gambarkan warna ungu, ya, untuk O-nya. Jadi, saya, terus ini O, dia ada 6 elektron, kan, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, O yang sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kalian bisa memastikan bahwa untuk yang pasangan, yang ikatan kofain koordinatnya itu yang ini. ya, Yang ini itu ikatan kofain koordinat. Kalian bisa lihat di sini kenapa? Karena di ikatan ini itu semua milik N-nya. Ini semua milik N-nya dia memberikan kepada O. Ya, ini yang mana? warna jingga ini berarti itu punya uh, N ya. Nah untuk C3 NO2 seperti itu ya. Nah sekarang untuk H2SO4 saya gambarkan lagi ya untuk H2SO4 seperti apa dia. Pertama kalian harus uh, membuat dulu seperti yang saya sudah bilang tadi kalian tuliskan uh, jumlah elektronnya berapa ya. Jadi untuk H2SO4 berarti dia ada hanya kan satu elektron ya. Berarti dua kali satu berarti dua ditambah dengan S-nya, itu adalah 6 kan, karena dia segolongan dengan O, jadi 6 kali 1, 6, ditambah dengan O-nya, O-nya itu 6 juga kan, 6, dikali 4, berarti 24, ya. Nah, berarti 24 tambah 6, berarti 30, 30 tambah 2, berarti 32. Ya, jadi total elektronnya 32, sudah itu dibagi dengan 2, karena kan pasangan elektronnya kita cari, jadi 16, jadi 16, pasang elektron pada H2SO4. Jadi kita gambarkan. Jadi kalau dia H2SO4 berarti yang pasti atom pusatnya adalah S kan. S. Terus dia O-nya itu mengelilingi S-nya. Jadi seperti ini dia 1, 2, 3, 4. Ya, terus H-nya itu berada di paling ujung. Ya ingat untuk H itu selalu paling ujung. Ya nggak pernah dia di tengah-tengah. Jadi hanya di sini atau hanya di sini boleh ya. Atau kalian pilih hanya di atas atau di bawah boleh sama aja gitu ya. Nah, sekarang karena dia 16 pasangan elektron, berarti kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 6 kan? Dikurangi 6 berarti sisa lagi 10 pasangan elektron ya. Berarti untuk 10-nya ini kita masukkan ke O sebagai pasangan elektron bebasnya. 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya? 9, 10. Oh, salah, salah. Saya salah hitung. Sebentar ya. Diulangi lagi karena tadi pasangan elektron kan. Pasangan elektron. Jadi saya ulangi lagi ya. Ini kan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang benar ya. Jadi, untuk satu pasangan elektron itu dua langsung ya, dua titik atau satu pasangan elektron bebas. Oke. Nah, sekarang eh, kalian lihat apakah ini sudah eh, setara, sudah semuanya oktet gitu ya. Untuk O-nya, dia dikelilingi oleh dua PEB sama satu, eh, sama 2 PI, berarti dia sudah 8 elektron. Yang O-nya di sini juga sama ya. Untuk O yang di bawah sama yang di atas, dia udah ada 3 PEB sama satu PI, berarti dia sudah 8 elektron ya di pinggir-pinggirnya berarti dia sudah oktet untuk S-nya. S-nya dia sudah ada 4 PEI. Berarti dia sudah 8 juga. Berarti ini sudah bagus uh, struktur Lewis-nya, ya. Nah, sekarang untuk mencari yang mana yang merupakan ikatan kovalen koordinat, kalian pecah sekarang. Kalian pecah. Jadi saya buat untuk S-nya misalnya S itu warna merah ya. Jadi S itu dia adalah uh, memiliki 6 elektron uh, ektofasi kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, untuk O-nya, saya buat gambarnya di warna coklat ya. Jadi, O itu dia memiliki 6 elektron valensi. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, O ini juga sama. Dia memberikan 1 KS-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang di bawah juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang di kiri juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini salah nih. Ini ntar berkaitan dengan hanya ya. Ya, jadi seperti ini dia ya. Nah, jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk H. Untuk hanya saya buat jadinya warna uh, ungu ya. Jadi hanya itu cuma ngasih satu saja kasih ke O1, terus yang paling kanan juga kasih ke O-nya 1. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa untuk yang pasangan, yang ikatan kovalen koordinatnya yang yang ini, yang dari S ke O, yang ini. Ini pasangan uh, ikatan kovalen koordinatnya, ini juga ikatan kovalen koordinatnya. Ya, oke. Jadi yang ini ya, ikatan kovalen koordinatnya. Nah, ya karena S yang memberikan ke O gitu ya, jadi kalau saya buat gambarnya lebih bagus gitu ya. Saya buat gambar lebih bagus berarti itu karena dia memberikan S-nya. S yang memberikan elektron valensi ke O-nya. Kalian buat seperti tanda panah. Ya, kalian buat seperti tanda panah. Jadi seperti ini dianya. Tanda panah ke O. Ini juga tanda panah ke O. Demikian juga tadi yang untuk C3NO2 ya. Tadi saya kebetulan sudah uh, hapus gambarnya. Jadi seperti ini dia C. H3. Uh, terus N ya kan? Terus, uh, ya kan kayak ini dia, angkap 2, kayak gini kan? Terus karena dia N yang ngasih ke O, jadi ada tanda panahnya, dari N ke O ada tanda panahnya. Seperti itu ya. Jadi, kalian bisa tahu untuk ikan koordinatnya, yang untuk C3NO2 dari N ke O, sedangkan untuk yang SO h 2 so 4 dari S ke O sebanyak 2. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk uh, soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. bukan ada yang ingin ditanyakan, PR atau tugas dan ingin kami buatkan videonya, kalian bisa kirimkan uh, soalnya ke email tertera di description. Terima kasih.